Sendiri siap Prof jadi Menko Hukum. Iya. Kalau diminta. Insya Allah kalau diminta terus juga akan saya laksanakan dengan baik. Memang selama ini juga pengalaman-pengalaman saya yang cukup baik di sebagai Menko Hukum HAM dua kali. Sebagai kasus naik dan sebagai kasus masalah hukum dan berkali masih cukup banyak legacy saya sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di masa lalu membentuk begitu banyak undang-undang dan lembaga-lembaga yang sebagian besar sampai sekarang itu masih jalan. Misalnya KPK, undang-undang PPATK, POKAT, Kumaris, TNI, undang-undang Polri, undang-undang Kejaksaan. Hampir semua itu undang-undang yang dibentuk pada waktu saya menjadi Menteri. Itu harapan kita ke depan ya. Bisa ini profesi mengajarkan diskusi komunikasi gitu apa namanya diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya sejak sebelum apa namanya pencoblosan pilpres dan sesudah itu ya tentu beliau sudah sibuk dengan pelayanan semua dan diskusi internal sih tentu dilakukan ya. Sudah sering komunikasi dengan tokoh-tokoh dan Pak Dasko dan semua itu sering berarti lebih baik kalau jadi kalau misalkan di kita milih antara Menko-Menko yang lebih proper, Prof Yusril di Kemenko Polhukam sesuai dengan keinginan Pak Prabowo Zaken Kabinet saya itu tidak akan satu yang saya tidak mengerti. Tapi kalau yang saya mengerti, insya Allah menjadi lebih ringan. Ini saya rasa satu